insya Allah acara akan segera dimulai. Kami harap teman-teman bisa langsung mengisi tempat duduk yang sudah tersedia. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran sahabat, teman dan juga fans dari Mas Chandra Moh Amin. Berikanlah kita tangan yang hari ini ternyata menunggunya sudah lebih dari 1 tahun menjadi salah satu yang masih seksi, yang ternyata kunci sesesiannya adalah Mas Chandranya dan tentu saja karya-karyanya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Chandra. Kita punya Muhammad lain, Muhammad Yamin yang lain yang kita kenal dengan Chandra Moh Amin, yang juga melahirkan bahasa baru, bahasa tanpa batas melalui cahaya, yaitu bahasa gambar. Tepuk tangan untuk Mas Chandra. Malam pembukaan pameran sekaligus peluncuran buku tanpa batas yang akan menampilkan wajah salah satu legenda musik Indonesia slang dan musik Indonesia yang kemudian akan membagikannya kepada khalayak agar dapat menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihatnya untuk terus berkarya. Beberapa waktu silam kita sempat ketemu ngobrol banyak juga dengan Mas J. Sumiarto. Ini menjadi menarik karena dalam kiprah perjalanan slang yang begitu panjang ada satu fragmen yang memang difokuskan ya, atau diambil interestnya ya oleh Mas Chandra dari tahun 2000 sampai dengan 2007. Dan perjalanan ulang tahun yang ke-35 nanti di Stadion GBK tanggal 23 Desember. Ya sedikit cerita bahwa saya tahu banget ini buku apa ya, prosesnya itu panjang banget. Dan waktu itu kita awal-awal nggak tahu nih Chandra mau ngapain, pokoknya minta izin foto, ya udah hajaran juga, pokoknya foto aja. Dan slang juga memang slang saat itu juga welcome aja, siapa aja yang mau berkreasi monggo, mau dari bidang apa aja. Sampai tahun 2007 terakhir ya, nah itu ditambah lagi yang uniknya itu setelah jadi foto itu diindahkan oleh Chandra. Dan baru sekitar, saya lupa tahun berapa ya, kan, yang kita mulai proses-proses menjadi buku dan sebagainya. Proses untuk menjadi buku itu slang khususnya pada tahun 2000 sampai 2007 itu terus terang 2000 itu kan awal-awal slang baru sembuh ya. Jadi itu momennya insya Allah ya. Lagi, jangan lupa ya, satu lagi. Jangan lupa ya, tanggal 23 Desember selain konser di Stadion GBK. Promosi. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Mas Denny. Selanjutnya kita akan langsung tampilkan bintang kita, cahaya kita malam ini. Bang Chandra, langsung saja Bang. Selalu bahagia dan sejahtera. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan orang tua saya dan istri saya tercinta Malahayati dan anak saya yang Diandra Amin yang memberi support penuh untuk proses pembuatan buku dan akhirnya menjadi sekarang ini menjadi apa ya, menjadi sesuatu lah gitu. Tonton atas tempat fasilitasnya oke banget. Nah inilah yang dibilang apa ya, sesuatu yang sederhana bisa mengingatkan kita menjadi tidak sederhana gitu. Datang kita hadir di acara launching buku ini juga. Terus saya juga terima kasih ada supporting dari Howard percetakan gitu. Yang begitu apa ya, begitu apa welcome untuk bisa sharing konsep bikin buku ini bagaimana. Dan juga saya banyak apa mengucap terima kasih kepada tim-tim yang tim-tim buku ini yang bisa terlaksana dan saya tidak sebutkan satu persatu ini dan memang sedikit ngejelimet tapi ngejelimetnya isanya menyenangkan lah gitu, mencerdaskan, bukan pusing karena nggak punya kreativitas tapi ini mencerdaskan intinya. Mungkin saya ungkapkan sedikit Mas Bang Deng dari hati yang paling dalam kenapa saya buat slang gitu kan. Sebenarnya sejujurnya saya tuh suka musik gitu kan, tapi nggak suka dengan slang. Di tahun 93 sampai tahun 96 saya mendengar lagu slang dengan judulnya Kalah gitu kan.
Nah itu salah satu kalah itu yang membuat Jada terinspirasi gitu untuk merubah kehidupan saya gitu. Pada saat itu saya gagal dalam beberapa bidang, kalah dan akhirnya saya nggak sengaja lagi nyetir mobil di mobil denger lagu itu. Wah ini keren lagu ya, biarpun lagu romantis saya balik gitu, kekalahan itu jadi kemenangan gitu. Nah paling banter kemenangan itu apa yang kita raih gitu. Ternyata simple, mempertahankan apa yang ada gitu kan. Dan itu sangat sulit mempertahankan daripada merebut gitu. Canda-canda lainnya kita tidak akan punya warisan sejarah bangsa ini. Karena bangsa yang besar ditunjukkan salah satunya dengan banyaknya karya para seni. Kenapa? Karena seni itu menjadi jendela bagi masa lalu kita yang besar. Oleh karenanya panitia mengundang sama semua. Tentu saja. Detik-detik yang menebarkan. Sudah boleh masuk kok. Coba yang kocok. Yuk. Tanpa batu. Oke. Alhamdulillah.